skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Etense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin, oke? Mimin mau gendeming aja ya, soalnya agak lumayan mager mau bikin spoilernya guys. Oke, di dubbing aja ya guys. Mulai. Ini masih di acara pesta nih ya guys, si sufunya. Mengapa Senju tidak menanggapi? Bukankah dia dermawannya sufu? Maksudnya dermawan ini kayak tamengnya sufu gitu, orang belakangnya sufu yang dukung si sufu guys. Pangkat King Xiao lebih tinggi dari otak babi Suli ketika dia mengatakan dia berharap bakal ada sesuatu gitu guys. Tapi ya nggak terjadi apa-apa. Aku secara alami tahu siapa dia, tak perlu merepotkan Tuan Qin, katanya gitu. Tapi seorang seperti Tuan Qin benar-benar tidak layak untuknya. Kamu bibi yang buruk, kata si Lingling ini guys. Kamu baru saja melakukan aborsi, jadi tetaplah di rumah. Hah? Berjalan-jalan seperti ini tidak baik untuk kesehatanmu. Apa yang anak itu katakan? Aborsi? Orang seperti apa Suli? Apakah kamu masih belum tahu, katanya. Ini para pengunjungnya, para tamu-tamunya yang pada gosip guys. Mungkin saja kata-kata anak itu benar. Sufu? Si Qin juga akhirnya mau mulai percaya nih guys. Ibuku sendiri bahkan tidak tahu tentang aborsi. Bagaimana mungkin bajingan kecil ini depanku ini tahu? Mungkinkah Sufu mengirim seseorang untuk menyelidikiku? Jangan salah, dia itu jenius pengobatan, guys. Jadi dia tahu dari raut wajahnya. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan, bajingan kecil? Menjadi orang kotor, mulut juga kotor. Terus ditampar nih guys. Melihat kalian sekarang sungguh pasangan yang cocok. Si Yusuf ketawa nih guys. Akhirnya bisa balas dendam sama si Suli guys.
Kakak Kin, dengarkan aku, kata si Suli. Pergi. Si Tuan Kinnya mah udah mulai marah nih, guys. Jadi dia malu sendiri. Kin Xiao sangat tidak berbahagia, sepertinya anak itu bukan miliknya. Udah diketawain, guys, di sini dia. Tampaknya pensiunan menanda Sufu saat itu tidak sesederhana itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Okay guys, thanks for watching ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.